private number siapa lagi nih? Ya, halo? Halo, Pak. Saya Cinta. Cinta? Cinta, Pak. Mau bicara sama Cinta. Mau bicara sebentar. Cinta, sebentar. Halo, Cinta. Cinta, tolong kesini, Cinta. Revan, Cinta. Revan butuhkan kamu, dia koma. Dia terkena racun dari patukan ular. Revan membutuhkan kamu. Kamu harus datang. Maaf, Bu. Tapi aku gak bisa datang ke sana. Enggak, Cinta. Kamu harus datang sekarang juga. Ibu mohon sama kamu sekarang juga. Tolong, Revan. Bu, saya boleh bicara dengan Pak Mudo? Pak, Cinta mau bicara sama kamu, Pak. Halo, Cinta. Cinta, bisa gak tolong kamu datang ke rumah sakit? Maaf, Pak. Saya gak bisa. Kenapa gak bisa, Cinta? Revan membutuhkan kamu. Ini soal hidup dan mati. Karena gak akan ada yang mengenali saya lagi, Pak. Ya sudah. Kalau gitu, gini aja, mau gak tolong kamu bicara sama Revan di telepon aja? Supaya dia bisa mendengar suara kamu. Iya, Pak, baik. Iya. Terima kasih ya. Sekarang saya kasih handphonenya ke Revan. Kamu sabar sebentar ya. Pak, ini ada apa ya? Riki, maaf. Cinta lagi on the line. Dia mau bicara dengan Revan. Kamu tunggu sebentar ya. Cinta. Mas Vicky. Bagaimana dia bisa menelpon Pak Anggodo? Pasti dia cuma pura-pura lupa ingatan. Nah, dia membohongiku.